Natasha Wilona pun menepis semua kabar yang kini tengah simpang siur di luaran sana dan menegaskan bahkan di depan Haris Prisya bahwa di antara mereka tak akan ada hubungan apapun selain dari teman. Karena Natasha Wilona mengaku mempunyai alasan tersendiri kenapa dirinya bisa berkata seperti itu. Kalau memang semua perkataan Natasha Wilona bisa dipertanggungjawabkan bahwa hubungannya dengan ketiga pria yang kini diisukan menjalin hubungan dengan dirinya hanya benar-benar sebatas teman. Pertanyaannya, lantas siapakah sosok yang kerap digombali oleh Natasha Wilona selama ini lewat caption-captionnya? Apakah itu benar-benar ada atau memang hanya sebuah kiasan? Namun jika membahas mengenai gombalan Natasha Wilona, ia sering memperlihatkan lewat unggahan Instagram pribadinya. Baru-baru ini, Natasha Wilona kembali memposting foto dirinya di akun Instagram dengan terlihat kembali membagikan foto dirinya saat berbusana serba pink. Seperti sebelumnya, Natasha Wilona pun kembali membuat netizen salah fokus dengan caption yang turut ia tempatkan di postingan terbarunya itu dengan menyertakan kalimat berbahasa Inggris yang sepertinya dikutip dari salah satu film animasi. Natasha Wilona pun sukses menghebohkan jagat maya dan tentunya para warganet yang kebanyakan dari netizen menyebut bahwa caption Natasha Wilona itu ditunjukkan untuk Melvin Tenggara. Sehingga kolom komentar Instagram Wilona pun dibanjiri oleh opini netizen tentang hubungannya dengan pengusaha asal Surabaya tersebut yang dinilai semakin lama semakin rajin saling mengirim kode satu sama lain.